Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar, saya mohon Mas Bro untuk tekan tombol subscribe, like, dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia Mas Bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang. Terima kasih udah subscribe. Nah, selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas, jangan di-skip ya. Baik, mari kita mulai Mas Bro. Pertama kali diproduksi pada 1999, Suzuki Thunder 250 hadir untuk bersaing melawan Honda Tiger, Yamaha Scorpio dan Kawasaki Eliminator. Namun kenyataannya, penjualan Suzuki Thunder 250 selama dipasarkan di Indonesia tidak bisa dikatakan baik. Motor sport tersebut bisa dibilang lahir di waktu yang salah. Suzuki Thunder GSX 250 menggendong mesin 4 langkah soft TSCC, twin swirl combustion chamber, pendingin udara dengan perbandingan kompresi 9,01. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Di atas kertas, motor ini menyemburkan tenaga hingga 22 daya kuda, DK, di putaran 7.500 revolusi per menit dan torsi maksimum 20,5 Nm pada 6.000 revolusi per menit. Motor sport 250 cm3 saat itu masih dianggap mewah, harganya juga lumayan tinggi. Apalagi saat diluncurkan itu kan Indonesia baru selesai krisis moneter. Meskipun kurang laku pada zamannya, lambat laun popularitas motor sport yang aslinya bernama GSX 250 itu kembali meningkat. Salah satunya karena Suzuki Thunder 250 sering dijadikan bahan oleh para modifikator untuk membuat motor custom. 5 tahun belakangan ini permintaannya mulai melonjak lagi, karena sering jadi bahan untuk dibuat jadi motor cafe racer atau scrambler. Tapi banyak juga yang cari karena ingin mencoba motor lawas karena Thunder 250 ini kan selain mesinnya bagus dan awet, motornya juga nyaman banget buat touring serta harian. Populasinya yang terbatas dan sudah discontinue membuat Thunder 250 menjadi buruan para kolektor. Gimana Mas Bro? Cukup jelas penjelasan video tadi? Nah, kalau puas tolong dong tekan tombol subscribe, like dan lonceng, biar saya semangat bikin video-video yang lain. Terima kasih Mas Bro sudah mampir ke channel saya. Keep safety Mas Bro.